Nah oke cuy, jadi video kali ini gue ingin share lagi nih ke kalian sekaligus nge-review config terbaru dari Geekame Nikita 2.0 config iPhone 14 Ice atau Electronic Image Stabilization untuk semua Android. Dan mana untuk config terbaru ini, hasil kameranya super jernih nih pastinya, tajam dan yang pastinya cocok buat kalian gunakan untuk siang dan malam hari. Dan cocok banget juga nih buat video karena sudah dilengkapi oleh Electronic Image Stabilization. Dan buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis. Let's get started. Dan oke cuy, seperti biasa nih untuk langkah yang pertama di sini ya, tentunya kalian harus punya ya aplikasi Geekame Nikitanya. Untuk link download aplikasinya gua udah sertakan ya di komentar di bawah, jadi langsung aja nih kalian cek dan kalian download. Nah jika udah kalian download, langsung aja nih kalian masuk ke file manager HP kalian masing-masing dan kalian cari tempat nih dimana kalian telah ngedownload file aplikasinya. Dan untuk filenya sendiri itu nantinya berbentuk zip ya seperti ini. Jadi kalian harus ekstrak terlebih dahulu untuk mengubahnya menjadi sebuah aplikasi cuy. Dan untuk caranya pun di sini gampang banget ya. Tinggal kalian tap aja nih filenya seperti ini. Lalu kalian tap ekstrak di sini. Dan maka secara otomatis nantinya akan langsung terekstrak. Dan tinggal kalian buka aja filenya dan install aplikasinya seperti aplikasi pada umumnya. Dan info juga nih buat teman-teman, jika kalian mengalami kendala seperti aplikasinya tidak terinstall, jadi kalian harus uninstall ya aplikasi Geekame yang terpasang di smartphone kalian. Karena jika masih ada aplikasi Geekame selain aplikasi Geekame Nikita, ya otomatis nantinya itu akan gak bisa keinstall cuy. Nah jika udah kalian install aplikasinya, kita lanjut nih ke pemasangan config-nya. Dan untuk link config-nya juga sendiri gue sertakan ya di komentar di bawah. Dan untuk filenya itu disertai dengan password ketika kalian ingin mengekstraknya. Dan untuk passwordnya sendiri gue simpan ya di salah-salah video ini. Jadi kalian simak aja video ini sampai habis agar kalian juga tahu dan paham untuk cara pemasangan config-nya. Nah nanti jika udah kalian ekstrak filenya, filenya itu akan berbentuk file XML seperti ini cuy. Jadi di sini kalian bisa lihat ada auto, JPEG dan JUP. Dan sebelum itu cuy, untuk tahu nih device kalian support yang mana, jadi kalian bisa download nih aplikasi tambahan yaitu aplikasi kamera 2Prop seperti ini. Yang mana di sini kalian bisa download nih secara gratis melalui Play Store kalian masing-masing. Dan jika kalian udah buka aplikasi kamera 2Prop-nya, pada bagian ini kalian bisa fokus saja pada bagian hardware support levelnya. Nah jika di sini kalian tercentang level 3, jadi nantinya kalian bisa gunakan config yang JUP. Dan sedangkan jika full seperti gue ini, ya kalian bisa gunakan yang config JPEG. Dan untuk cara pemasangan config-nya pun di sini gampang banget ya. Jadi kalian bisa nih langsung masuk terlebih dahulu ke aplikasi Geekame Nikitanya. Lalu kalian langsung aja tap garis panah ke bawah ini. Lalu kalian pilih pengaturan atau settings. Nah di sini tinggal kalian scroll aja nih ke bawah hingga kalian menemukan menu konfigurasi ini. Lalu di sini kalian tinggal tap aja menu simpan untuk membuat folder pancingan terlebih dahulu cuy. Jadi seperti biasa kalian buat folder pancingan. Dan untuk namanya di sini bebas ya, kalian mau isiin apa aja. Jadi sebagai contoh di sini gua isiin aja bebas seperti ini. Nah, jika udah membuat folder pancingan di sini ya, kalian tinggal masuk aja ke file manager HP kalian. Jadi file config yang telah kalian ekstrak tadi kalian bisa pindahin nih. Nah, untuk caranya kalian langsung aja pilih semua terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalian tap pindah, pilih penyimpanan internal, pilih folder Geekame, lalu kalian pilih config setuju, dan tinggal kalian tempel aja cuy. Dan jika udah berhasil, di sini untuk memastikan apakah config-nya udah terpasang di aplikasi Geekame Nikita kalian, kalian bisa nih langsung aja masuk kembali ke aplikasi Geekame Nikitanya. Lalu kalian tap aja dua kali di antara tombol shutter ini. Dan nanti secara otomatis akan muncul pilihan config di sini. Nah, di sini akan muncul ya 3 pilihan config yang telah kalian tempel tadi atau yang telah kalian pindahin tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada auto, JPEG dan JUP. Dan karena berhubung di kamera 2Prop tadi yang tercentang full, seperti biasa di sini gua menggunakan yang JPEG. Kemudian kalian tap kembalikan dan kalian pun udah berhasil memasang config sini di aplikasi Geekame Nikita kalian.
Dan tinggal kalian nikmatin aja cuy aplikasi Gcam Nikitanya dengan config terbarunya yang pastinya jauh lebih baik dibandingkan kamera bawaan Android kalian. Jadi untuk config ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka videografi karena untuk confignya sudah dilengkapi oleh Electronic Image Stabilization. Like video jika kalian suka, thanks for watching, always kreatif.